Halo Nizun, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Para perwira rohani negara peserta Asia Pacific Chaplaincy Symposium 2023 terkesan dengan pesona wisata religi yang ada di Bali saat melaksanakan city tour di Pulau Dewata. Rekan saya Sersan Maria melaporkan untuk JMTV. Silakan Sersan Maria. Terima kasih rekan saya yang berada di Studio Nusantara Sagoro 1 Jakarta. Ya, Nizun. Di belakang saya tampak para perwira-perwira rohani negara-negara Asia Pasifik tengah melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mempererat hubungan antar negara melalui Asia Pacific Chaplaincy Symposium 2023 yang digelar oleh TNI Angkatan Laut melalui Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi Angkatan Laut. Tak lupa pula, para delegasi negara peserta juga berkesempatan untuk melaksanakan kunjungan di sejumlah destinasi wisata di Bali, di antaranya Istana Tapak Siring, Pura Tirtampul, dan Garuda Wisnu Kencana. Berikut liputan selengkapnya. Simposium mengundang sejumlah narasumber dari TNI Angkatan Laut maupun rohaniawan dari angkatan bersenjata lainnya. Di antaranya, Kepala Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi Angkatan Laut, Brigadir Jenderal TNI Sandi Mukhidin Latif, SIP, yang menyampaikan rasa bangganya terhadap perhelatan internasional perwira bintal se-Asia Pasifik yang terlaksana dengan sukses. Dalam diskusinya, sejumlah pembicara dari negara-negara peserta simposium juga turut membagikan informasi, pengalaman, dan sharing seputar kegiatan-kegiatan rohaniwan guna membina mental para anggota militer angkatan bersenjata negaranya. Selanjutnya, para perwira rohani juga berkeliling seputar Pura Tirta Empul menggunakan sarung khas Bali guna menghormati tempat ibadah yang dikunjungi. Di situ juga, para peserta dapat melihat sumber air suci yang digunakan untuk membersihkan diri, mempersiapkan tubuh dan jiwa untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, Garuda Wisnu Kencana juga menjadi destinasi yang dikunjungi oleh para perwira rohani negara-negara Asia Pasifik. Melaporkan langsung dari Istana Tampak Siring Bali, Serda Maria, kameramen Takojal untuk JJMTV. Kembali ke studio. Ya, Nevisa, sampai berjumpa kembali di informasi menarik lainnya. Terima kasih. Cela Seva, Cemang.